Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel saya, Mulutin. Hari ini saya berada di Kota Madinah ya, masih di Madinah teman-teman. Ini mau share video Kota Madinah seperti apa suasana sore menjelang adzan itu ya, dengar adzan Madinah. Oke, simak terus tonton terusnya sampai selesai. Nah, ini suasana sore Kota Madinah. Ini pas momen tepat adzan asar ya. Ini para berbondong-bondong menuju ke Masjid Nabawi yang berada di Tanah Suci Madinah. Ini sekarang ini banyak pohon-pohon, jadi kelihatan asri dan adem ya. Banyak sekali ditanamin pepohonan ini depan hotel. Ini saya berada di Hotel Alaf Taiba, dan itu Hotel Onkor ya, Onkor Dar Al Khair. Ini depan persis Masjid Nabawi yang berada di Tanah Suci Madinah. Nah, ini jamaah saya naik armada Bus Husain Muhammad Hijazi. Ini lagi siap-siap naikkan barang ya, tinggal barangnya aja. Ini suasana sore Pak Sa'udah para bawa ya. Kita coba mendekat. Dan suara adzan merdu sekali di sore hari di Tanah Suci Madinah. Mudah-mudahan teman-teman bisa dipanggil Allah secepatnya, yang ada niatan melaksanakan umroh tahun ini dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Ini dilihat dari jarak dekat ya. Adzan sore Kota Madinah, Masjid Nabawi, Masya Allah, Tabarakallah. Banyak burung-burung juga di sini. Sekali jemaah Indonesia ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Adzan asar sudah selesai. Ini para tamu-tamu Allah untuk segera merapat masuk ke dalam Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat asar ya. Pahala dan ganjarannya luar biasa kalau bisa bareng-bareng sholat berjamaah di Masjid Nabawi ini ya teman-teman.
beberapa ramai sekali ya. Saya melihat dengan kepala saya sendiri secara langsung ini ya, jamaah umroh dari Indonesia banyak sekali ya, beragam jenis, warna-warni, macam-macam ya. Dan lansia, ada yang muda, ada yang kecil, banyak sekali ini jamaah umroh asal Indonesia. Belum lagi nanti pas dibuka hari-hanya umroh ya, pas dibuka pasti makin ramai ya, makin padat. Oke teman-temanku yang selalu setia menonton video-video saya sampai selesai, mudah-mudahan sehat selalu, mendengar rezeki dan dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan umroh dan haji untuk kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Bagi yang baru menemukan channel saya, jangan sungkan ya untuk tekan like, nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan dari channel Muhlisin Mekah ya, seputaran transportasi umroh haji, kabar-kabar umroh, kabar haji dan kabar lainnya yang menarik ya. Pokoknya teman-teman di share video ini, mudah-mudahan kebaikan kalian diberkahi ya, mudah-mudahan berkah barokah selalu, amin ya rabbal alamin. Ini banyak toko-toko ya di bawah hotel ini. Kota Madinah ini memang sangat indah sekali ya teman-teman, nuansa dan suasananya ini bagus sekali, serasa adem dipandang mata dan adem di hati, sejuk setelah melihat Masjid Nabawi ini secara langsung ya. Walaupun teman-teman di sini nonton di video saya ini secara langsung, setidaknya bisa mengobati rasa rindu kalian yang punya niat untuk umroh, yang sudah berkunjung ke Masjid Nabawi. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dipanggil Allah lagi untuk bisa melaksanakan umroh maupun haji. Amin ya rabbal alamin. Oke, segini aja video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang suka, jangan sungkan untuk tekan like, comment, subscribe dan share ke seluruh media sosial kalian ya. Ini berhubung saya jemput tamu Allah ini, jemput tamu-tamu dari Indonesia. Nggak lama nanti saya ketinggalan nih nanti ya. Ini nanti biar durasinya nggak kepanjangan, nanti lain kesempatan kita update terbaru lagi ya, biar teman-teman tahu seperti apa suasana dan situasi terkini di Masjid Nabawi. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam keluarga, sukses selalu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.